saya sebelum mengucapkan terima kasih kepada yang menghormat untuk berkecimpung dalam gerakan dalam dan mendukung semangat islah dan perubahan dan mengangkat martabat negara bangsa negara madani yang mesti berteraskan kepada keyakinan yang mendalam dan ilmu. Sebab itu di acara pesta buku saya tegas bergesa golongan cendekiawan yang harus jadi seperti cendekiawan. Cendekiawan ini bukan yang terperangkap di gedung universiti, tetapi juga public intellectual yang pernah dikupas oleh Edward Said dalam Reef Lecture. Ada beda sarjana dengan public intellectual yang mengungkap permasalahan rakyat dan cuba mengangkat tahap kefahaman masyarakat secara umum. Dan dalam konteks ini kita harus perbanyakkan. Saya bicara dengan Mas Suri Fadlina, betul apa ni keutamaan sekarang digital technology, ilmu mengenai AI dan beberapa kerangka pemikiran ke arah sains dan matematik yang juga lemah di kalangan masyarakat, terutama anak-anak Melayu sekarang. Tetapi kita kan manusia, kita kan bicara soal karamah insaniyah. Maka manusiawi itu tidak mampu dibentuk hanya dengan kerangka teknologi dan sains dan digitalization. Dia dibentuk dengan bahasa dan budaya. Maka soal, walaupun ada pandangan-pandangan yang serong menganggap bahawa seni dan sastra dan budaya itu tidak relevan, kita tidak boleh menerima fahaman cetek sedemikian. Kerana yang kita bicarakan itu mengangkat martabat bangsa. Mengangkat martabat bangsa tentunya ekonomi masih fundamental. Saya tidak nafikan. Tentunya pada yang tekad, pada keyakinan, pada nilai, pada akhlak, pada budaya, pada manusia seni, pengucapan hati nurani dalam bahasa yang terindah mungkin, yaitu puisi. Sebab tu bila di lapangan terkadang dalam perbicaraan dengan anak-anak muda termasuk saya di universiti, saya rasa bimbang kerana minat dan kecenderungan ke arah ini tidak ada. Karya-karya penting, ya, di sini ada Anwar, ada Anwar Ridwan, ada Rahmat Syahri. Kita bicara soal sama saya dulu. Bicara soal apa? Soal hijau, bumi hijau, soal kemiskinan yang disebut Papa Kedana, soal rasa lara, lara yang istilah paling disenangi oleh sama saya, soal perjuangan, soal gerakan kebangsaan awalnya, soal penindasan, soal hilangnya nilai demokrasi, semua itu diceritakan, digubah, diucapkan dengan bahasa terindah mungkin dalam bahasa kita. Maka kalau generasi baru ini tidak merasai kelazatannya yang disebut oleh Sayyidina Ali Abu Thalib, lazzatul ma'rifah, lazat karena keindahan bahasa dan ilmu ma'rifah, maka kita akan rasa kerugian. Sebab itu wacana seperti ini penting. Dan sebab itu buku-buku yang kita hasilkan termasuk dari Dewan Bahasa mesti diwacanakan di sekolah dan di pusat pengajian. Pencernaan ini yang menghasilkan suatu kefahaman yang kemudian bina kekuatan. Kata dia, dari inner struggle of conscience kita membentuk satu kerangka pemikiran yang disebut guiding ideas. Dan idea pendorong inilah yang menetapkan hala tuju keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita sendiri. Dan sewaktu saya cuba ungkapkan negara madani dalam konteks itu,
negara tidak boleh berkembang tanpa pembinaan tamadun. Ya, ekonomi dasar. Ya, teknologi. Ya. Tetapi mesti didasari dengan kekuatan nilai dan akhlak dan keindahan yang dilengkapkan dengan semangat yang disebut manusiawi atau karamah insania. Sebab itu dia pembahasan ini kedua yang penting, dan saya telah berikan dokongan yang cukup kuat pada pembahasan baik penerbitannya, baik kegiatannya, dan kita mau lihat dalam bulan-bulan akan datang itu Jawa Bahasa itu kembali sebagai gedung budaya yang hebat. Dan kerana ini saya jaminan untuk kita angkat dan menyempurnakan semangat Ad-Dabani Rabbi Fa'ahsana Ta'dibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 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 Allah,